Tadi ya, tau gak sih aku di prank mulu. OMG Disko, ah thank you so much kak Diskonya. Oh aku mau bacain komen. Sebentar. Oke. Oh iya, bentar ya, bentar. Aku lagi mencari namaku di showroom. Kok nggak ada sih? Kenapa di? Oh udah ada deh. Nugas gak? Gak tahu. Aku lagi gak ada tugas. Eh ada deh tadi. Tadi tugas aku tuh kalian tahu gak sih? Aku mau ceritain ya. Tugas aku dikumpulin pas aku waktunya lagi fit call dan aku belum kerjain sama sekali. Oke. Okay. Aku bilang aja Google Classroom aku rusak. Thank you kak diskonya kak Verlin, kak Dakdik Dukser, KTB, hai, terus kak Melda, thank you kak buat giftnya. Cantik banget abis kemana Kel? Nggak kemana-mana, aku abis ini apa showroom lagi, abis video call. Kan kok harus video call sekarang kayak cantik gak sih? Nggak sih aku cantik terus. Ayang cakep banget, makasih ya kamu juga cakep. Tau jus aku kal Kelly, Kak Sopnai, kenapa Kak Sopian? Udah ujian Kel. Belum, aku ujian masih lama tau. Aku tuh sebenarnya sekolah aku tuh gak ada ujian, hampir gak ada ujian. Kayak ya udah, kayak nilainya tuh dilihat dari nilai-nilai tugas gitu. Gak tau sih, gak jelas emang sekolah aku. Gak apa-apa, cepuin aja ke guru aku. Ini stage-nya di aku kenapa miring-miring banget ya? Kel warna aku. Hai Kak Adele. Kel akhirnya aku nonton showroom. jangan nangis ke anaknya Wonha. Ini member gen berapa? Gen 11. Ya aku gen 11. Tadi di prank gimana? Jadi tadi si Kada Toyo dia nge-tag aku kan, nge-mention aku di tweet kayak maaf ya aku skip dulu nggak fit call, so kayak aku sedih kan, maksudnya kayak ya sedih, siapa yang nggak sedih kalau bestinya nggak, bestie aku banyak sih, bukan Kada Toyo doang, maaf ya Kada Toyo. Si aku pokoknya kayak sedih lah, kayak banyak yang skip gitu, tapi ya udah nggak apa-apa, bisa di lain waktu, bener kan? Iya. Terus kayak dia bilang kayak ih gue apa gue skip ya fit call lu gitu. Tiba-tiba si admin JKT Kak JOT kayak gini. Kak Datoyo ya selanjutnya. Aku terus kayak lucu lu ngeprank gue. Terus ya gitu deh, tiba-tiba dia muncul dengan muka tanpa berdosa kayak hai Kelly gitu. Nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa ya, serah kamu ya Kelly. Hai Kanisa. Kelly suka coba basket apa cewek basket, dua-duanya? Nggak usah bilang gua kue bartnya apa sih, nggak tahu apa bahasanya, nggak tahu aku. Ya gitu deh, ntar aku jawab yang lain, kamu marah-marah ke aku. Enak banget disedihin sama Kelly. Kamu mau disedihin? Kalau pengen lihat mode judesnya. Kalau ada Raisa, nggak ada Raisa aku nggak bisa judes. Dia suka banget bikin aku judes, tapi dia takut kalau aku judes. Tapi dia yang bikin aku judes. Begitulah Raisa. Tapi aku sayang kok sama dia. Tenang aja. Kelly sapa aku dong. Hai Kak Naila. Kel, buah-buah apa yang durhaka? Apa? Emang ada? Halo Amel. Hai Amel, tadi kamu yang gak ngaku kan di video call katanya aku bikin Amel. Kel, Jepang atau Korea? Dua-duanya, aku suka dua-duanya. Kak Ima pulang. Mana Kak Ima? Kak Isa. Kamu ya. Gue sedih loh, kita gak ketemu tadi. Terus
skip tapi di waiting room tahu emang nih si Kada Toyo. Bener-bener tojos aja guys, gak apa-apa bantuin ya. Aku nitip ya tojosannya ke kalian. Thank you Kak Felix, thank you Kak Raymond B, thank you Kak Parel, thank you Kak Lutfi, thank you Kak Datoyo gift-nya. Huhuhu. Gimana Monet Kal? Ah, aku sudah tidak bisa berkata-kata lagi ya. Karena dia secantik itu tau guys, kayak aku pertama kali tahu dia tuh pas aku baru masuk Gen 10. Kayak itu kan dia juga baru kan ya, kalau saat dia generasi 3 kan. Generasi 3 tuh baru launching, kayak literally baru launching gitu. Terus kayak di situ kayak aku cuma liatin posan dia, karena kan kalau apa waktu itu dia belum boleh kan ya, belum generasinya tuh belum boleh ngepost story gitu sampai apa sih bulan Januari ya atau apa, gak aku gak tahu sih, kurang tahu. Ya itu terus ya gitu deh. Kelly biasnya siapa, bias di mana? Di BNK aku suka Monet, aku suka banget sama Monet. Dia cantik banget, terus lucu. Kayak gila, sekecil dia aja udah seberbakat itu. Dulu gue seumuran dia main slime. Kel tutor jadi anime. Aku tuh tahu-tahu anime tuh dari si ini, teman-teman aku yang lain, si wibu-wibu geng. Si ini siapa? Kak Indira, terus Giselle, terus ini siapa? Ella shalalalalalala. Kak, sapa aku dong. Hai Kak Gavin. Hai Kak Feni. Emang nge-lag, serius nge-lag guys. Ih guys, kalian tau gak sih, masa katanya tadi aku putus-putus pas win call. Tapi karena aku gak pakai earphone, maaf ya. Next aku gak akan putus-putus kak, maaf banget. Kel, kalau ngasih gift tapi jauh gimana ya? Kasih aja ini, hati ke hati. Kan kita telepati. Aku lagi pengen sate padang tau guys. Dari kemarin kayak kepikiran pengen nitip Raisya. Raisya kan lagi di luar kan, aku di rumah. Aku pengen beli sate padang tapi kayak gigi aku nanti sakit. Aku lagi gak bisa makan yang keras-keras karena gigi aku sakit, sakit banget. Oh iya, banyak banget ya yang nanya deh kalian, kenapa aku kemarin pas JKT48 school aku diem banget. Karena aku kalau udah nyerocos, nyerocos terus guys. Jadi aku menghargai teman-temanku yang lain ingin ngomong. Udah kan terjawab. Aku gak ada apa-apa kok. Aku diem bukan karena yang gara-gara waktu itu, bukan. Karena emang aku kalau udah nyerocos, nyerocos terus, orang pusing kali ya dengernya. Oh iya, lucu deh. Nih, waktu itu aku dapat ini, es krim. Nih, mana sih? Kadang ya kalian pernah gini nggak sih, kamera di sini tapi kalian nengoknya ke situ. Aku sering banget kayak gitu. Ya begitu deh, namanya juga hidup. Oh iya, apa lagi ya, aku lupa tadi aku mau ngomong apa. Oh iya. Kak Isa, surat kamu masih di aku, udah aku buka kok, santai. Oh iya, aku tadi mau ngomong apa sih, aku lupa terus. Oh, mata aku tuh lagi perih guys, lagi gak bisa pakai ini, apa namanya. Aduh, aku ngantuk, lagi gak bisa pakai soft. Perih banget kayak, gak tau, perih, perih gitu loh. Kacamata aku ketinggalan di teater kayaknya sih, soalnya aku belum cari di tas aku sih. Tapi kalian jangan bilang ke mamaku ya, aku digigit sama mamaku. Kau suka baca DM IG? Bacain, aku sering banget bacain sayangku. Kau suka Blackpink? Enggak. Kurang apa sih? Bukan apa sih? Suka aja lagunya, tapi enggak nge-stan. Hai Kak Hargi Sati Kaila Renata. Kalau minat potong mulut,
kayaknya enggak deh. Jangan ngadi-ngadi. Tapi waktu itu, oh ya, ada yang mention aku, terus kayak ngeditin muka aku kayak jadi muka cowok, terus aku kayak, wah, gue ganteng juga. Kel, daftar Gen 11 susah gak? Gen 11 kan belum ada gitu, mohon maaf gitu ya. Apa ya, aku mau sharing aja sih tentang daftar audisi Gen 10 kemarin. Aku tuh gak nge-expect apa-apa tau awalnya, kayak soalnya banyak banget finalis-finalis yang lain sama peserta audisi yang lain tuh kayak cantik-cantik gitu, terus kayak jago-jago dance dan menarik perhatian gitu. Emang aku akuin sih, terus dulu tuh aku dekil banget sumpah. Ya gak sih, jujur aja kalian sama aku tuh dulu dekil banget pas zaman audisi. Bukan dekil lagi, kayak gak tahu, aku tidak mengakui itu diriku. Mana poninya kagak jelas lagi gitu kan. Iya kan, ngaku lo semua. Gak apa-apa walaupun itu menyakitkan, tapi menyakitkan itu lebih baik sekarang sih daripada nanti-nanti. Aku waktu itu diajakin collab sama Kak Indira. Kak Indah kan, buat apa, showroom gitu. Tapi kayak apa namanya, akunya gak bisa. Soalnya jadwal kegiatan aku sama Kak Indah tuh kayak ketukar-tukar gitu loh. Kayak maksudnya kalau aku lagi kegiatan, Kak Indah lagi libur. Kalau Kak Indah lagi kegiatan, akunya libur. Jadi aku kayak sedih dah. Collab offline. Gimana, orang aku jadwal latihan aku tuh sama Kak Ina tuh beda. Kel, thank you buat fit callnya hari ini. Thank you juga guys yang udah, kalian sabar banget ya walaupun aku tadi putus-putus ya suaranya, mohon maaf banget. Mohon maaf banget ini mah. Kel, dicariin Junghwan, amin. Pengen sih, tapi kayaknya gak akan bisa gak sih. Baru masuk udah dikasih cakep aja. Makasih. Raisa pernah tidur di kamar kamu gak, Kel? Pernah. Dulu aku pernah ya. Misalnya aku kayak lagi gak tahu, aku lagi kayak gamut. Aku tuh kalau lagi kayak ngamut atau lagi overthinking, aku pasti cerita ke dia. Kayak, ih kamu tahu, ih lu tahu gak sih gini, gitu-gitu. Terus dia dengerin sih dengan sabarnya gitu ya menghadapi aku. Aku kalau, apalagi kalau aku udah nangis, aku tuh kalau nangis, nangisnya bisa kayak kayak orang gila gitu. Ya kayak gitu deh. Kayak ada apa tuh di belakang tembok? Kenapa tembok? Kasih semangat dong, besok aku seleksi basket. Oh keren banget, semangat Kak Andra buat seleksi basket ya, semoga terpilih. Kel, hari ini aku sweet 17. Happy sweet 17 ya Kak JJ. Semoga panjang umur, sehat selalu. Terus di umur yang kali ini kan kamu legal, kamu bisa lebih baik dari sebelumnya, bisa jadi dewasa, terus juga bisa menyebarkan banyak hal positif di sekitar kamu. Kan dapat pahala kan ya kalau bisa bikin orang happy. Aku showroomnya gak lama-lama ya guys. Nge-lag gak sih? Emang iya beneran. Sob Miai, aku tadi ketiduran jadi gak fit call. Tadi kita fit call tau Kak Sopian, tapi sesi satu doang. Emang kamu ada sesi dua? Sedih banget Kak Sopian. Gak apa-apa Kak Sopian, kan masih ada bulan depan. Sini aku puk-puk. Semangat Kak Sopian. Sarangi. Ya udah, anggap aja ini showroom aku fit call. Bener kan? Bener. Hai Kak Gavin. Kak Gavin, tadi aku udah gak nyapa kamu ya. Kelly suka keripik gak? Keripik apa? Kan keripik banyak. Keripik singkong aku suka, tapi yang manis, yang merek itu. Aku gak mau nyebut. Aku lihat aja kalian. Kalian menjebak aku, aku tidak akan terjebak lagi. Kayak sebut namaku, enggak, jangan halu deh.
Jangan lalu deh kamu. Itu temen aku ya kamu. Kel, padahal tadi aku ada tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa, Kak Radik? Tebak-tebakan apa, Kak? Apa tuh? Drop dong tebak-tebakannya. Waro gua Kakak Kelly. Halo Kak Radisti. Kel, abis lebaran aku ujian. Semangat Kak Mel-Mel. OMG, kita dapat diskon lagi. Thank you Kak Nathan. Thank you Kak Dakdikdukser. Ini Dakdikdukder kan? Bukan Dakdikdukser. Halo Kelly, halo Kak Bebil. Kelly, sini dong. Sini kemana Kak? Spill barang favorit kan? Barang favorit aku tuh buku. Kalau nggak buku paling ya handphone. Tuh. Kalau nggak laptop. Ya karena itu yang sering aku pakai. Jadi aku memutuskan untuk aku menyukai itu. Oh iya, kalian masih ingat gak sih aku pernah cerita ini? Ini lucu banget loh. Aku udah pernah cerita belum sih? Kalista Alivia. L-nya double. Padahal harusnya bener sih yang Kalistanya L-nya double, tapi yang pasti Alivianya L-nya double. Aduh, sakit. Tapi gak apa-apa, itu lucu. Dan mamaku ketawa. Oh iya, aku kemarin download Genshin. Terus aku uninstall, terus aku install lagi demi Ella. Karena Ella ngajak nobar, tapi aku gak ngerti. Terus aku nanya ke dia, oh iya, dia tuh aneh banget ya tadi pagi. Tapi aku juga bersyukur sih berkat dia. Berkat dia tuh aku jadi bisa bangun walaupun aku sekolahnya telat. Dia tuh nge-spam, gak tau kayak apa, pagi bestie, pagi sahabatku, sahabat kamu lagi apa, kayak jijik banget emang. Kal, aku telat join. Enggak kok Kak Ami, enggak apa-apa. Halo Kak Bro Gepeng, Kel di sebelah kamu toh cantik banget. Siapa? Kau pikir aku akan tertipu? Tidak. Kasian matanya berair. Ini bukan berair. Ini tuh kayak apa sih namanya? Kayak glitter-glitter gitu, eyeliner glitter nih, kayak gini nih. Mana ya? Ih, gak ada. Ya ampun. Biasanya aku kalau gak ada yang glitter-glitter tuh aku pakai highlighter. Highlighterku yang ini. Tahu gak sih, kocak banget. Kayak patah gitu. Ya udah, dapat. Tapi bagus banget tau. Kemarin kalian lihat kan story aku. HP aku disemprotin mulu sama Kak Jabi pakai ini apa? Hand sanitizer. Kadang tuh aku takut deket-deket sama Kak Jabi tahu. Kayak aku habis bikin nastar. Ih, aku gak suka nastar tahu. Aku sukanya kue apa sih, pokoknya dia bentuknya kayak bunga gitu, terus di dalamnya kayak ada di tengahnya kayak ada kismis apa sih. Kalian ada yang tahu nggak kue apa? Semprit, iya kue semprit, bener. Kue semprit, iya itu enak banget gak sih? Setuju gak? Kalian suka gak kue semprit? Suka kan? Suka, enak banget. Ih, kue semprit, terus juga lidah kucing, terus lidah kucing keju, terus apa gitu. Kue sagu susu itu enak banget. Ih, aku jadi kepengen, nanti aku mau minta mamaku deh. Aku pengen buat tahu, tapi bahan-bahannya itu sama cetakannya itu loh. Disapa atau jual tetangga? Halo Kak Sahira, ditunggu ya jual tetangganya.
Dapat, yay, dapat ini apa namanya? Diskon. Ah, thank you so much Kak Gilang. Thank you Kak Raymond B. Thank you Kak Rifa. Thank you Kak Jimmy Kren. Thank you Kak John Sung Kie. Thank you Kak Zni. Gak pakai Kak masih 14 tahun. Thank you Kak Nathan. Thank you Kak Dakdik Dukder. Thank you Kak Nikolas. Thank you Kak Flo. Thank you Kak Firia. Thank you Kak Sandi. Thank you punya Kelly, punya Sisil. Thank you Kak Farel. Thank you Kak Mif. Thank you Kak Jenje. Thank you Kak Ridik. Thank you Kak Katalism. Thank you Kak Mega. Thank you Kak Sofian. Thank you Kak Jess. What gift-nya? Ini Kak Nathan yang tadi bukan sih? Kak Gabriel Natalia, Nathaniel. Namanya kayak nama temen aku nih. Gabriel Karifat. Hai Karifat. Kak Juan Sunghi. Hai Kak Jenje. Jenje, Kak Jenje kamu tadi kenapa malu-malu? Ih, males banget. Males banget, males banget, males banget loh. Tadi Kak Sopnai, jangan gitu Kak Sopnai. Ini aku ada buktinya, gak usah bohong Kak Sopnai. Kayak sekali-kali baca live ranking. Oke, okay. Aku tuh maaf ya guys, aku tuh gaptek banget, aku tuh kayak gak tahu. Aku tuh baru belajar baca podium setelah beberapa kali showroom. Maaf banget. Maaf banget ya, maafin. Sob, aku kayaknya di mute Kelly deh. Emang iya, di mute apa? Takut fit call Kelly di roasting. Bel aku anak baik. Kel izin pamit duluan ya, lagi sakit. Oh, Kak Cia, get well soon ya. Semoga cepat sembuh. Pas akhir baca live ranking. Baca live ranking. How? Oh, oke. Oh, iya ya, oke. Kak, I love JKT48. Hai, Kak. Oh my god. Kalian tahu gak sih? Aku pengen banget belajar bahasa Jepang. Tapi kayak I think itu kayak susah. Tapi kemarin aku udah belajar dikit-dikit. Tapi jadi kayak ledekan gitu. Maka kayak aku ngomong apa gitu kan. Terus Cilia tiba-tiba ngomong kayak gini, "Watashi seba." Terus kayak pansi, gak jelas emang Cilia. Lagi pada showroom ya? Siapa aja sih yang lagi pada showroom Gen 10? Selamat tidur Kak Mateo. Ini nama belakangnya agak sama ya kayak aku. Hah? Iya, aku tahu. Bacain live ranking. Kalau total ranking itu kan podium kan ya? Iya kan? Ya nanti aku bacain dua-duanya ya. Ya udah. Terus kayak kalian deh, kalian maunya yang mana aja. Kalau udah makan malam aku belum. Aku pengen bakmi, tapi kayak aku males ke bawahnya, guys. Kayak males banget. Aku lagi enggak ada cerita yang seru-seru amat sih. Tapi ya hidupku itu flat, guys. Benar-benar kayak flat, datar banget gitu. Enggak ada seru-serunya. Kadang aku juga bingung sama diri aku, kenapa aku kayak hidup aku sangat amat flat. Guys, siapa aja yang lagi showroom? Suka kurma enggak? Enggak mau, najis. Enggak suka kurma, enggak enak. Kelly tips biar adek takut. Enggak tahu sih Raisa, tapi takut sama aku. Mungkin karena aku udah galak dari dulu. I don't know. Raisa tuh kayak ya, takut aja kadang. Apalagi kalau aku lagi mode diem. Kadang aku diem aja. Kayak diem aja gitu biasa. Raisa tuh kayak gini. Kenapa sih biasa aja gak sih mukanya gak usah kayak jutek gitu. Kayak itu nanti kayak marah-marah gak jelas. Nih Kak Isa, Oshimu Kak Isa. Kalau Ella showroom pindah ya Kak. Ya pindah aja, kalau kalian mau pindah ya pindah aja, gak apa-apa. Terserah. Pindah aja, abis itu gak usah balik. Sambil sholat taraweh. Ya ampun, Kak Buya, bener-bener lu ya.
Amanda showroom, Amanda sama Indira juga showroom. Jadinya Amanda atau Indira? Siapa dong Saben? Halo Kak Airin. Ih, kalian tau gak sih tadi aku fit call kan? Ada yang lebih kecil dibanding aku, terus aku kayak gemes banget. Ih, lucu banget tau. Anaknya ada gak sih di sini? Lucu banget tau dia kayak gemes banget, terus kayak rame gitu orangnya. Lucu banget. Semuanya lucu sih. Tapi udah mau, aku mau anggap dia adik aku ah. Lucu banget. Kalian makanan kesukaannya apa? Sushi. Aku suka sushi sama nasgor. Pokoknya kayak Jepang-Jepang gitu, kayak udon gitu-gitu deh. Dada, aku mau nonton Kak Indira. Iya Kak Jence. Jence dianggap kakak nggak? Enggak. Saya kan dia udah sama Indira. Disapa Kelly nenek aku senang. Halo Kak Cima. Aduh, fix gue lucu banget berarti. Emang Kak Ima juga lucu banget tau. Tadi rame banget. Terus kayak gitu deh. Oh iya, gimana kemarin playlist aku enak gak? Banyak sih yang bilang katanya enak. Pastilah enak, orang aku yang buat. Anti alay-alay, kalau kalian alay. Enggak, maksudnya bagus. Hari ini, oh iya, aku tahu gak sih, aku dapat tugas bikin batik, tapi aku belum kerjain. Itu esai ulangan aku. Kalian mau gak gambarin batik? Enggak lah, bercanda, aku bisa. Aku tuh pengen kayak buat kayak 4 motif gitu, tapi jadi satu gitu. Keren kan? Keren, keren lah. Saya yang bikin, emang kamu? Like Oshi, like fans ya bosku. Oh iya tentu. Kelly temboknya masih putih ya? Ya emang putih, dari awal aku tinggal di sini emang putih. Emang apa rainbow? Aduh. Rekomen lagu senja dong. Apa ya? Ya kayak Fiersa-Fiersa gitu gak sih? Gak tahu, aku bukan anak senja guys. Aku gak tahu. Oh iya, ada lagu Indo, dia kayak Android, tapi itu bagus banget. Tapi itu kalau kalian mau galau nanti aku share ya lagunya. Enak kok, lagunya enak banget. Tapi lagu Indo, gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa, produk lokal. Aku ya pengen banget bawain Kacusha. Kacusha, lucu banget. Kayak, gemes banget. Kalau gak Kacusha, aku pengen bawain Oshibe. Bercanda bestie. Enggak lah, Oshibe yang punya Kak Marsha. Enggak weh, aku bercanda. Aku pengen banget, pengen bawain Kak Cusha. Ya doain aja, semoga bisa bawain. Tapi Kak Cusha gerakannya lumayan susah tapi gampang, susah tapi gampang, ngerti gak sih? Jadi kayak gampang dilihat, nanti pas udah latihan susah. Gak apa-apa, itu namanya proses. Kalian punya kayak bad habit gitu gak? Bad habitku tuh kayak suka ngelopekin bibir. Enak sumpah. Tenshi no Shippo, oh iya aku pengen banget bawain Tenshi no Shippo tau. Hai Kak Yuni kece. Kelly jangan lupa PM. Oh ya, hari ini aku belum share PM ya. Nanti ya, bentar lagi guys. Kayak lagu rohani Faith kamu. Pokoknya lagu rohani Faith aku tuh dari JPCC Worship. Itu enak banget. Yang Nothing's Gonna Stop Us Now. Terus aku lupa itu lagunya. Mm-hmm.
aku lupa ya judulnya, pokoknya JBCC Worship tuh kayak sarangi. Terus aku pernah ini nonton dulu tahun sebelum ada COVID, aku pernah nonton ini tahu Atmosphere Conference. Kalian tahu gak? Itu lagu rohani sih. Capek komen kill, semangat kali ya buat komen. Aduh. Seamin tapi tak seiman. Iya, sedih ya. Makanya carilah yang seiman. Seiman dan seamin. Tapi yang seiman sama seamin pun belum tentu jodoh gak sih? Jadi ya teruslah berharap walaupun tidak akan sampai. Apalagi segender. Udah ah, aku gak mau ngebahas gitu. Nanti ada yang bikin konten, ntar komennya. Kel, boleh gak pindah ke Serang mana? Terserah kalian. Kalian mau pindah ke showroom mana, showroom mana, terserah, aku gak kenahan. Ingat ya guys, di Waro itu bukan seperti itu. Ingin di Waro itu seperti itu. Carilah cara yang lain. Kelly, kata bapakmu, kata bapakku, kamu suruh Waro aku. Hai Kak Zahra, bapakmu suka ya sama kamu? Mana sini, bagi nomor WhatsApp bapakmu. Bercanda Zahra, kamu jangan baper deh Zahra. Bercanda ya Zahra, sarangi. Aku sayangnya sama kamu kok Zahra. Hai KL Muna. Guys, aku gak bisa bikin alis. Pengen belajar bikin alis. Aneh ya, bisa makeup tapi gak bisa bikin alis. Gak tau, Kalista Alivia, lu bener-bener ya. Aku telat gak kayak enggak kak Elmuna, kamu udah ditandain sama adik aku. Ada Kelly disapa aku kayang Bang Joy. Halo ke Bang Joy, halo kak Bang Joy. Ditunggu ya videonya. Lagu religi, religi itu apa? Religi itu lagu apa? Ini baru kah? Apa vibes lagu baru kah? Kel, mamaku ngosin kamu. Bagus, siapa nama mamamu? Aduh, lucu banget sih mak-mak zaman sekarang. Cakep kok, say. Ya cakep sih, cakep ya. Cuma kalau menurut aku enggak tahu, kayak aku tuh pengen banget alisnya Amanda, kayak pengen banget guys. Guys, bentar lagi aku udahan ya, aku mau hapus makeup, lihat deh mukaku. Udah, so, aku belum beresin kamar lagi. Gak berantakan sih, tapi kayak gak betah aja gitu liatnya kalau gak diberesin. So aku mau makan. Kalian udah makan kan? Tuh kan, aku aduh bad habit, gak boleh. Tutor di Waro, izin pindah showroom. Enggak lah, bercanda-bercanda. Caranya ya gak gimana-gimana. Kalian nih ketawa-ketawa aja, say. Enggak lah, bercanda. Semuanya, kalau aku bisa baca komen kamu, aku baca. Semangat ya, kali.
Kenapa sih nih komennya ada yang dark banget, Kak Bunga, ya Allah. Taraweh enggak, Kak? Enggak, aku enggak taraweh. Janji enggak nangis. Kayak tadi Randy. Aduh. Janji enggak nangis. Kalian kenapa lucu-lucu banget sih? Kayak leher kamu kenapa enggak kenapa-kenapa? Aku tahu leher aku pendek kok. Emang kok mau dipanik? Jadi kayak kuyang. Kel gigi putih bener, makanya gosok gigi. Ini gosok gigi. Kelly dilihat-lihat, Kelly dilihat-lihat mirip jodohmu ya, jodoh aku ya. Siapa jodoh kamu? Jangan-jangan jin aku. Kelly cantik, bismillah mama kamu. Anissa kamu cantik, bismillah bapakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Nanti aku tompang tangan. Janji gak mak jreng. Mak jreng. Tara mak jreng. Lucu banget sih kalian semua guys. Kalian emang kayak lucu-lucu banget. Kapan ya aku disapa sama Kelly? Hai Kak Dava, mau pamer kalau bapakku dua, bapakku satu. Ayo, ayo. Ayo pamer, ayo. Adu nasib lagi guys, ayo. Siapa yang punya bapak empat? Janji gak pindah showroom, janji. Aduh. Raisa tiba-tiba ngechat. Hah? Di sofa kali? Padahal dia yang pinjam. Jadi tadi aku nanyain earphone aku kan. Mana earphone-ku kamu bawakan? Kemarin kamu pinjam. Terus abis itu Raisa kayak, hah? Kayak, hah? Gitu. Raisa kebanyakan hah hidupnya. Kayak, hah, hah, hah. Kamu bukan keong sayang. Kelly lagu kesukaan kamu apa Kel? Aku lagi suka lagunya Troy yang Angel Angel Baby, Angel Baby. Kel aku pindah planet biar di warok. Pindah kemana? Ih kalian ya, kalian tau gak dulu cita-cita aku waktu masih kecil? Aku tuh pengen banget nyentuh awan karena aku mikir kayak awan itu gulali, kayak manis-manis gitu. Tapi gak tahu terus kayak apa, aku nggak mikir kalau awan tuh ternyata tembus. Bayangin aja kalau misalnya aku misalnya mau lompat ke awan, tinggal nama doang. Wah, wow, wait. Thank you Kak Melda, thank you Kak TB, thank you Kak Dakdikdukder, Kak Nicholas, Kak S Timberlake, thank you Kak Datoyo, thank you Kak Lutfi, thank you Kak Parel, thank you Kak Felix, thank you Kak Jess, Kak Sopian, Kak Mega, Kak Ridi, Kak Jence, Kak Manda punya sisil. Lu bener-bener ya, tadi Kelly punya sisil. Terus Kak Parel, terus Kak Mang Sandi, terus Kak Firia, Kak Flo, Kak Nicholas, Kak Dakdikdukder, Kak Nathan, Kak Jenny, tadi udah gak sih kayaknya? Ya itu Kak Siska, thank you Kak ADL 8 underscore terus thank you Kak Taufik, thank you Kak Matt, thank you Kak Dan, thank you Kak Ani, thank you Kak Mifnya Kelly. Kalau kamu Kellynya, kalau aku Kellynya Mif. Thank you Kak Gilang, thank you Kak Prahu Lipet, thank you Kak Melda, thank you Kak Rifa, thank you Kak Arum, thank you Kak Morgan, terus thank you Kak Oi Oi. Thank you Kak Raymond B, thank you Kak Rifat, thank you Kak Jimmy Kren, thank you Kak Jung Sung. Yeah. Makasih guys buat giftnya. Aku udahan ya. Boleh gak? Aku udahan, boleh gak? Boleh udahan gak? Boleh kan? Boleh lah ya. Kel di warung mandi, ayo Kak Bujing. Ayo mandi Kak Bujing. Ayo Kak Bujing. Kel aku kayaknya tobat komen aneh-aneh. Bagus. Oh iya, aku pengen ngomong ya guys.
tapi kalian jangan marah, kalian aku maksudnya kayak aku ngomong pendapat aku, saran aku, maksudnya kayak kalau kalian punya bercandaan, misalnya udah sama satu member nih, sama satu orang, kalian tuh gak bisa menyamaratakan gitu loh bercandaan kalian sama member-member yang lain. Apa ya, syukur-syukur kalau member itu nganggapnya juga bercanda gitu. Maksudnya bukan berarti nih orang baperan atau kayak gimana, lebih kayak ke apa ya, kita gak bisa menyamaratakan lah bercandaan kita sama orang lain gitu ya. Saran aku, kalau mau bercanda sama yang kur apa ya, yang jarang kamu bercandain gitu, sedikit diminimalisir. Aku nggak tertuju sama siapa-siapa, tapi itu buat siapa aja. Jadi kalau misalnya kalian juga ngerasa kalian pernah digituin, bilang aja kayak bercandain itu gak bisa disamaratakan gitu loh buat ke semua orang gitu, karena kan setiap orang punya perbedaan apa ya, ekspresi ya, apa sih maksudnya, kayak perbedaan apa sih, berekspresi gitu sama apa yang dia dapat, kayak misalnya tanggapannya gitulah. Pokoknya ini saran aku dari kalian itu aja. Terus saran aku juga, kalau aku seneng kalau ada yang buat konten gitu kayak tentang aku sama member ini atau siapa, tapi jangan too much ya, maksudnya ya sama kayak yang di showroomnya Kak Shell, kayak buat siapa aja gitu, maksudnya kayak jangan, bukan ke aku doang tapi ke kakak yang lain atau sama teman-teman aku yang lain, jangan too much ya guys, maksudnya kayak apa ya, lakuin senyamannya aja, maksudnya kayak nyaman di kedua belah pihak sama nyaman di banyak pihak gitu. Dan kalau misalnya kalian ada masukan atau saran, ngomongnya yang lembut guys, maksudnya kayak mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak orangnya keras gitu segala macam, cuma mungkin kayak agak lebih lembut dikit gitu. Itu aja dari aku, makasih ya guys, makasih. Maaf ya kalau aku banyak ngomong dan banyak mau, aku cuma mau bilang apa aja, maksudnya kayak ini buat aku ngomong gini juga kayak buat banyak orang kok, bukan ke 1-7 orang aja. Makasih ya. Kalian juga gitu, kalian harus biar kasih saran dan masukan ke aku, karena aku juga butuh masukan dari kalian semua, karena tanpa kalian aku juga gak bisa jadi orang yang baik kan. Maksudnya kayak aku gak ngerti gitu gimana jadi idol yang baik gimana, terus aku gak tahu yang aku lakuin itu benar atau enggak. Jadi aku minta kita saling apa ya, kasih arahan satu sama lain gitu. Kalian juga gitu, kasih arahan ke teman-temannya gitu. Terus kalau misalnya ada orang yang kayak emang gimana gitu sama aku, biarin aja, jangan ditanggepin gitu, karena kalau kita tanggepin sama aja kita kayak mereka guys. Jadi udah biarin aja, karena orang itu juga punya hak buat suka dan gak suka. Bener kan? Dewasa tuh men lu gitu ye. Ntar ngeblin. Apa ya, ibaratnya kalau dikasih tahu pun juga kayak jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu, masih kayak dicerna di otak gitu, jadiin pembelajaran, nasihat segala macam tuh kalau misalnya kamu dikritik atau apa, masukinnya ke otak, jangan ke hati, benar gak sih? Karena kalau kita masukin ke otak, kita bisa mencerna apa yang orang lain kritik buat kita ya gitu. Mungkin kalau misalnya kita juga orangnya anti kritik, ya harus bisa terima juga sih, karena itu baik buat kita. Tapi kalau misalnya menurut kamu dianya juga kayak ngasih kritikannya over too much gitu, ya udah biarin aja gitu. Intinya senyamannya kita aja gitu. Itu aja sih saran dari aku. Kasih guys, makasih. Maaf ya kalau misalnya aku banyak mau, tapi aku seneng kok kalian semua baik sama aku. Kalian maksudnya bisa nerima aku gitu. Ya, makasih ya. Aku bentar lagi selesai guys. Aku boleh selesai sekarang nggak? Boleh selesai sekarang nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh lah ya. Okay. Ya udah.
kalian juga istirahat ya, istirahat yang cukup. Maksudnya apalagi kalian kan banyak yang puasa juga kayak pola apa ya tidur, pola tidurnya tuh dijaga. Walaupun kalian tuh seharian hampir seharian kayak nggak makan, tapi harus tetap jaga kesehatan. Oke, jangan sampai sakit. Kalau kalian ada apa-apa dan mau cerita, gak apa-apa. DM aku terbuka buat kalian semua, guys. Aku selalu bacain DM kalian. Dan kalau misalnya aku ada sempat showroom, aku bacain, maksudnya aku jawabin DM-DM kalian lewat ini. Maksudnya bukan jawabin sih, maksudnya kayak kalau kalian lagi ada butuh saran kayak gimana caranya ngurangin overthinking gitu. Boleh, nanti aku jawab di showroom. Aku kasih showroom. Aku kasih saran di showroom. Ya, oke. Okay? Oke. Okay? Oke. Okay? Aku bacain ini ya. Podium dulu ya. Oke. Okay. Yang pertama kalian maunya guys baca podium sama live ranking tuh sama gak sih, apa beda sih? Aku bingung. Bingung guys. Oh, podium ya. Oh, beda. Oh, live ranking ya. Oh, live ranking dan salah. Oke, oke. Ya ampun, ampun, jangan marah, jangan marah. Yaudah, aku bacain live ranking ya. Dari nomor 20 deh. 20 ada Kak Nicholas Neza Nunes Mahasti. Yang ke-19 ada KPY, ke-18 ada Kak Iqbalash, terus yang ke-17 ada Kak Indah Safira, terus ada 16 ada Kak Veronica, ke-15 ada Kak Ridik, ke-14 ada Kak Jence, yang ke-13 ada Kak Verlin, lalu yang ke-12 ada Kak Siska, yang yang ke-11 ada Manda punya Sisil. Ntar lu ganti lagi bener-bener ya emang. Terus yang ke-10 ada Kamet, Bucin Kelly, hai Kamet. Terus ada Kanatan, halo Kanatan. Ada yang ke-8 ada Kak Taufik, halo. Yang ke-7 ada Kamisnya Kelly. Yang ke-6 ada Kak Raymond B. Yang ke-5 ada Melda. Yang ke-4 ada Kak Flo Fadil, halo Kak Flo. Terus yang ke-3 ada Dak Dik Duk Der. Udah ganti lagi nih ya, bukan Dak Dik Duk Ser. Terus yang kedua ada Jimmy Keren. Yang pertama ada Kak Gilang Adia Reski. Thank you guys, thank you semuanya. Gak usah ngadi-ngadi sampai 4.000. Menurut aku kaku langsung. Makasih ya guys buat fit call dan showroomnya tadi. Maaf ya kalau misalnya aku masih banyak kurangnya. Aku bakal perbaikin. Dadah. Oh iya, kita showroom lagi. Kita SS dulu yuk guys. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kalian bosan gak sih pose aku tuh kayak gitu-gitu doang? Dadah. See you semuanya.